Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua pada sore ini? Bang Jago menyapa kembali. Oke, Bang Jago bersama keluarga sore ini akan jalan-jalan ya, menyegarkan pikiran, melenturkan urat saraf yang tegang. Iya, ini adalah hari libur pertama setelah bagi rapot kemarin hari Jumat. Ini hari Sabtu, Bang Jago sekeluarga ingin berwisata ringan aja ya, nggak jauh-jauh, hanya ke Bandung dan sekitarnya. Oke, saat ini Bang Jago sedang melintas di jalan tol Natar ya, jadi kilometer 96 menuju Pelabuhan Bakahuni. Bagaimana keseruan Bang Jago sekeluarga dalam berwisata atau berpiknik? Saksikan aja ya di Apri Hartono channel. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Lanjut. Oke, setelah melakukan perjalanan yang cukup melelahkan ya, kami beristirahat dulu di kilometer 20 untuk melaksanakan sholat asar di kilometer 20 dan juga dilanjutkan nanti dengan membuka bontot atau perbekalan ya, alias kita makan sore dulu di kilometer 20 karena ini sudah menunjukkan pukul 5 lewat 15 menit ya. Jadi kita setelah sholat asar kita makan dulu, buka bontot. Ya, saat ini pukul 6:30 malam. Kami masih berada di kilometer 20 menuju Pelabuhan Bakahuni setelah kami melaksanakan sholat asar tadi ya, sekitar jam 5-an, dan sekarang sholat maghrib. Kami sudah sholat maghrib dan kami siap OTW Pelabuhan Bakahuni ya. Tadi waktu makan sorenya maaf nih ya, nggak sempat di syuting ya, karena aduh Bang Jago lapar banget ya, jadi malah nggak mikir nyuting, mikirnya makan ya. Ya, ini adalah suasana di kilometer 20 ya, rest area kilometer 20 ya, 20 km lagi menuju Pelabuhan Bakahuni. Yuk ikuti lagi ya di Apri Hartono channel ya, keseruan keluarga kami ya menuju Bandung dan sekitarnya. Oke, saat ini kami mau masuk kendaraan tapi Om Anto sang drivernya masih sholat ya, jadi istirahat kembali sejenak. Oke. Apa ini jauhan terus ya? Iya, jauhan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pukul 19 atau pukul 7 malam kami sampai di Pelabuhan Penyeberangan Bakahuni dan kami mengambil
tiket kapal reguler. Karena kapal eksekutif malam sekali ya berangkatnya. Jadi kami ngambil kapal reguler, mudah-mudahan cepat berangkatnya. Oke. Iya. Kami akan memasuki gerbang tiket. Ya. Itu Om Anto, the professional driver, sedang menyerahkan tiket kepada petugas tiket. Kami sedang mengarah ke dermaga 3456 ya. 3456. Nanti kita lihat kita ke bagian dermaga berapa. Ya. Ya, di depan ada kapal yang akan berangkat atau baru berangkat sepertinya ya. Oh ini yang dikelola ini DLU. Ya inilah suasana Pelabuhan Bakauheni di malam hari ini, malam Minggu, tanggal berapa? 17 atau 18 ini ya, Desember 2000. Tanggal berapa? 16 Desember 2023. Iya, kami sedang menyusuri jalanan Pelabuhan Bakauheni untuk menuju dermaga yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Oke, saksikan terus ya keseruan keluarga kami di Apri Hartono Channel. Jangan lupa komen subscribe-nya ya. Oh, kami menuju dermaga 3 ya. Kami diarahkan menuju dermaga 3. Suasananya sepertinya sepi nih untuk dermaga 3 nih ya. Iya. Oh, alhamdulillahirrabbilalamin. Sepertinya kami langsung naik ke kapal ya, sehingga kami tidak perlu antri lama. Luar biasa, alhamdulillah. Ya, set, awas motor, set. Oh, harusnya kami naik tangga ke sana, tapi terjadi pengelasan sehingga kami masuk lewat lambung kapal ya, dermaga 3. Bismillahirrahmanirrahim, kami mulai memasuki kapal LS Elisa Jakarta. Iya. Ini adalah pintu masuk kapal Elisa. Masih sepi. Iya. Kami sedang mencari tempat parkir, tentu saja sesuai arahan dari petugas parkir kapal ya. Oh. Oh, kami diarahkan ke atas ya, karena yang di bawah untuk truk dan bis atau mobil-mobil besar dan bermuatan berat. Iya, di depan kami adalah mobil pengangkut ayam potong. Oh, kambing, kambing ya, karena dari jauh seperti ayam. Iya, kami naik. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Iya, kami seperti naik roller coaster. Tegang-tegang deg-degan ya. Itu kambing-kambing
yang tadi ada depan kami itu sama teman-teman sepertinya enggak kedinginan karena enggak diselimuti. Iya, kami diarahkan ke tempat parkir. Supir, soalnya supirnya juga panik kalau bapak-bapak. Ya, sebelah kanan adalah pelabuhan. Set. Oh, berputar. Putar, Pak. Oh, diputar lagi. Malah depan. Yeah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami akhirnya berhenti. Set. Barat. Dan kami siap keluar dari mobil.
kami sudah mendarat atau bersandar di pelabuhan Merak, Banten. Satu persatu kendaraan turun secara teratur dan sesuai antrian. Selamat datang Merak, selamat datang Pulau Jawa. Tadi kami naik di dermaga 3 dan kami turun di dermaga 2. Enggak salah ya. Oke, kita lanjutkan perjalanan kembali menuju Bandung. Saksikan terus ya. Bahagia selalu. Siomay, somay. Namun ada somay, wuh somay, somay. Berjegat. Kalau di Rembun memang omay. Alhamdulillah sampai kota Bandung dan dapat bertemu dengan keluarga Bandung. Datangkan Amil Jawasi, ya. Karena itu kan yang alami, tap alami, yang sulit, tap aluna, tap alina itu dalam kondisi Kami sudah beberapa saat di rumah kakak yang ada di Bandung ya, terutama di daerah Dago. Nah sekarang mau melanjutkan ke Garut. Tas Dimas mana? Koper lagi. Mana tas Dimas? Oh itu. Ngecas si bokop tadi kan. Lumayan lah. Oh bisa. Kurangi si bokop. Yuk, udah. Udah. Udah.